Beberapa jenis teripang seperti teripang polos, bintik, dan cerah coklat akan menyemprotkan cairan putih, lengket, dan sangat berbau amis ketika merasa sedang terancam oleh gangguan predator seperti ikan dan kepiting. Bahkan salah satu jenis teripang, yaitu teripang sutra, dapat menyemprotkan cairan beracun yang berpotensi membutakan mata manusia. Jadi untuk teman-teman yang suka melakukan kegiatan free diving, harap berhati-hati jika berjumpa dengan teripang jenis ini. Jika suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.